salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini dipetik dalam Roti Kaya. Tak terkejut Amira sakit pun tak tahu siapa tanya kabar, kata Shakira Kolirik. Semalam pelakon Shakira Kolirik meluapkan rasa kurang senang dengan tindakan anak perempuan istri baru bekas suaminya, Fizi Ali, yang dilihat menekuk mulut anaknya dalam gambar pernikahan mereka. Shakira mengakui terkejut apabila mendapat tahu mengenai berita perkawinan Fizi, karena dia baru saja bertemu dengan bekas suaminya itu yang mahu mengambil anak mereka. Dalam pada itu, Shakira berkata Fizi memberitahu mahu membawa Amira ke taman tema air, tetapi tidak sangka untuk menghadiri majlis pernikahannya. Sementara itu, menerusi perkongsian di TikTok, Shakira ada memuat naik kenyataan yang diberikan kepada pihak media berhubung pernikahan bekas suaminya itu. Kalau tak tahu cerita, sebaiknya bertanya, bukan buat spekulasi atau buat andaian macam-macam cerita sedap kita tengah makan tahu. Ini kenyataan penuh yang saya bagi pada semua wartawan. Lebih baik dengar penjelasan penuh bukan sekarat-karat yang buat Anda semua tambah dosa. Siapa nak berdiam diri, silahkan tulisnya. Di ruangan komen, Shakira dilihat ada menjawab soalan diajukan oleh netizen, di mana dia tidak kisah Fizi merahasiakan mengenai pernikahannya itu, namun mempersoalkan mengapa perlu menipu anak mereka. Ya, hak dia dan saya pun tak pernah kisah dan hal ida, tapi kenapa mesti menipu? Bagi saya tak mengapa, tapi bukan kepada anaknya, tulisnya. Shakira turut dilihat menjawab komen netizen yang mempersoalkan mengapa pihak keluarga Fizi tidak memberitahu Shakira mengenai perkara itu. Tak terkejut Amira sakit pun tak ada siapa tanya kabar, tulisnya. Sekian info hari ini dari Roti Kaya.